Dan ada mereka mendengar Al-Quran dan diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kalau melihat mata mereka mencucurkan air mata, disebabkan apa-apa yang mereka lalui melalui kitab mereka tentang kebenaran Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 8. Wa'idha kuri'al Al-Quran fastami'unahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah SWT berfirman, dan apabila Al-Quran itu dibaca, maka dengarlah akan dia dengan sepenuh perhatian, serta diamlah supaya kamu beroleh rahmat. Surah Al-A'raf ayat 24. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an shay'in hatta tuhdisa laka minhu dhikra. Allah SWT berfirman, Nabi Khidir al-Salam telah berkata kepada Nabi Musa al-Salam, jika kamu ingin bersama aku untuk menuntut ilmu, maka janganlah kamu bertanyakan kepada aku atas sesuatu pun,
Dengan aku sendiri yang menceritakan halmu kepada Al-Kahfi ayat ini. Fabashirah ibad alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allah berfirman, oleh itu gembirakanlah hamba-hambaku yang mendengar perkataan-perkataan yang disampaikan kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya dari segi hukum agama. Dan itulah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah SWT, dan itulah orang-orang yang berakal dan sempurna. Az-Zumar ayat 12 hingga 18. Allah nazzala ahsana al-hadits kitaban mutasyabihan lithariyatan hasyiyah. فثانيا طغى الشعير ومنه جلود الذين يخشون ربهم الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. الله تعالى بالجمال الله تعالى بالكتاب بالقران في القران يا مسامح في كلامه Allah.